Bolehkah mengupload foto di medsos? Apa manfaatnya? Sekali lagi ya ikhwah, apa yang kita tulis, apa yang kita bagikan, semuanya akan ada di catatan amal kita. Antum mengupload foto, antum meninggal, belum sempat dihapus. Kadang orang melihat foto yang antum upload, gambar perempuan yang pakaiannya tidak beres, antum menjadikan itu sebagai dosa jariah, dosa yang terus mengalir. Setiap mata yang melihat upload antum, yang antum posting, itu antum mendapatkan dosanya. Tulisan antum yang terkadang menyimpang, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tanda-tanda baik Islamnya seseorang, dia meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya. Ya. Yang tidak bermanfaat baginya. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Bukankah ini termasuk perbuatan kita? Kita tulis komentar yang tidak ada manfaatnya, akan kita lihat apakah ini termasuk khairan yarah atau syarran yarah. Maka kalau tidak ada manfaatnya, tinggalkan. Kira-kira komentar saya ini bermanfaat apa tidak? Kalau tidak, tinggalkan. Kira-kira apa yang saya posting ini bermanfaat apa tidak? Kalau tidak ada, tinggalkan. Selesai urusannya. Jadi yang kita lihat, timbang itu asas manfaatnya apa? Yeah. Kira-kira antum bergaya pakai riben, antum upload, itu nilai dakwah? Tak ada manfaatnya. Ya. Tapi jangan salah, ya. Antum iklan jualan, ya manfaat ya. Antum ini mau dijual kemana? Ini masalahnya. Ya. Pingin ta'aruf, ta'aruf sama siapa? Kok banyak sekali. Ya. Nggak ada manfaat, tinggalkan. Ya. Mau foto siapa saja, foto antum nggak usah. Ini semua difoto, ya, semua difoto. Main bola difoto, main ini main itu semua difoto, ya. Bahkan berbangga dengan cara mengambil fotonya. Ya, komentarnya ujung-ujungnya apa? Ini bagus, backgroundnya bagus, ya. Ini itunya bagus. Itu saja paling. Nilai agamanya apa? Tidak ada. Ya. Akhirnya habis dalam urusan-urusan dunia di foto, lari ke masalah agama lagi. Lagi kajian di foto. Lagi nulis di foto. Ya. Semua di foto. Salat, umrah, ya, haji. Bahkan ketika wukuf di Arafah masih sempat selfie. Padahal Nabi SAW menganjurkan kita untuk banyak berdoa di situ. Meminta kebaikan dunia dan akhirat kita. Ya. Masih sempat ngirim lagi wukuf di Arafah. Lagi wukuf di Arafah. Siapa yang wukuf fotonya? Ya. Makanya sering saya sampaikan, malaikat itu mencatat kebaikan dan keburukan bagi kita. Kalau kebaikan semuanya kita catat sendiri, kertas kebaikan kita itu kosong. Keburukan yang terisi. Karena tidak ada seorang pun yang berani memosting kecuali orang-orang yang hilang akal sehatnya yang memosting keburukannya. Jarang, ya, sangat-sangat langka orang yang memosting keburukannya. Lagi minum khamar, posting. Jarang, kecuali orang-orang yang hilang akalnya, itu saja yang melakukannya. Makanya nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, semua lembaran catatan kita diperlihatkan. Kebaikan dan keburukan. Tiba-tiba kita melihat apa? Catatan kebaikan kita habis, enggak ada. Kemana? Ya, para malaikat mau lapor apa? Semuanya sudah dilapor sendiri.
Ya, semua yang sudah dilapor sendiri. Malaikat enggak ada yang dicatat. Akhirnya yang dilihat keburukan. Kenapa keburukan ada? Karena kamu enggak pernah lapor keburukannya. Ya, akhirnya yang diaudit oleh para malaikat apa? Keburukan. Kebaikannya enggak diaudit karena sudah diaudit sendiri. Ya. Maka sekali lagi asas manfaatnya. Kita lakukan asas manfaat. Itu yang harus kita perhatikan. Allah taala alam.